Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang merasa bergabung serta menemukan channel ini, jangan bimbang serta bingung dan ragu. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notisnya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teraktual seputar Leslar, maka kalianlah orang yang pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mulai itu jemaah kita pada pertemuan malam hari ini. Coba kita otw dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Yang mana di sini kita lihat nih unggahan dari Lesti Kejora ya. Song of the day, mencintaimu karena Allah, Lesti Kejora. Song of the day Ramadan edition, mencintaimu karena Allah dari Lesti Kejora. Kalau sobat musik belum pada tahu nih, lagu ini mengisahkan tentang perasaan cintanya ke pasangannya sebagai wujud ibadah kepada Allah. Leslar lovers wasip dengerin ini sambil menunggu buka puasa bareng Pak Suami. Penasaran sama lagunya, langsung dengerin rilisan terbaru dari Lesti Kejora, mencintaimu karena Allah, cuma di Langit Musik. Download aplikasi sekarang tuh ya. Kemudian kita lihat di sini tuh, masak sambil nunggu suami balik ngantor tuh, makin bersyukur punya pasangan seperti Pak Su. Lagu ini punya kisah tentang perasaan cintanya ke seorang, bukan cuma dari hati tapi juga sebagai wujud ibadah kepada Allah tuh ya. Masya Allah. Dan kemudian pulang sebagai komentar ada nobi.co.id, Masya Allah, Minbai suka banget sama lagunya katanya tuh. Ada sini juga nih, setiap hembusan napas yang selalu mengucap namamu. Suaranya enakan. Serak-serak sahdu ya, betul banget. Ada juga dari Gerai Sapa, dalam banget liriknya. Suka banget sama lagunya, Masya Allah. Kalau suka yuk terus digaskan streaming biar makin banyak viewersnya, makin banyak listenersnya. Kemudian selanjutnya ini ada unggahan dari Yanti Manix nih para sahabat ya. Namun ini Abang Min jaringannya lagi macet ya para sahabat. Kita lihat di sini tadi. Nah, kita lihat tadi Papa B perawatan ya. Udah ganteng tambah ganteng Kak Rizky Bilar, sehat-sehat selalu ya papanya Pati, semoga Allah senantiasa menjaga rumah tangga kalian. Amin. Ada surat ini juga nih, besok kan mau meet and greet di Bekasi katanya tuh ya. Ada juga dari Rusdiana, amin Allahumma amin. Ada Sawama Emi, bismillahirrahmanirrahim, semangat selalu Leslar beraktivitasnya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Teman Onti, uncle online juga jangan lupa nonton Amka ya tuh. Aduh. Selanjutnya kita lihat juga di sini tuh ya. Masya Allah, Raja ternyata bisa senyum ya katanya tuh. Aku mah malah lucu lihat Bilar acting kayak gitu, soalnya sering lihat dia guys, Rek suka ketawa lihatnya. Ada Dinda Tamam juga nih, ini papanya Abang di Lockshoot ya Min. Bukan itu mah Bilar, jadi jangan pada baper kalau lihat Arsi dan Raja katanya tuh ya. Bukan itu mah Bilar katanya tuh. Ada juga nih, padahal mereka udah punya pasangan masing-masing, kalau di TV punya pasangan palsu. Ada juga kita lihat di sini. Ibu Riau nih, Dinda Tamam, ini kayaknya di rumah Torik bukan di lokasi syuting. Ada Adiska juga katanya tuh ya. Ada juga dari Yani nih, lu ya Raja masih bisa ketawa setelah lu ngunciin Arsi di kamar pembantu katanya ya. Aduh, 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 aduh. Kemudian selanjutnya tuh kita lihat tuh ya, mewakili emak-emak nih, geram sama Raja katanya tuh ya. Sama Mbak, aku juga geram sama Raja. Alhamdulillah Mbak, kalau Pak Bilar baik katanya tuh ya. Bi, bagi Raja tuh makan kepala ayam katanya, ayam yang banyak bikin biar padan muka dia katanya tuh ya. Aduh, Masya Allah banget. Kemudian kita lihat juga, ini juga tadi sama nih. Tuh ya, tambah cakep. Papa Bi perawatan ditemani sama Bun Les. Tuh salpok sama tas channel coklat di atas meja, sama sepatu dan roknya.
Aduh, tuh dua suaminya Bunda Les, papanya Patty semakin glowing. Ya Don, Lester sejati pasti tahu katanya tuh ya. Aduh, Masya Allah. Ada komentarnya? Perawatan wajah itu perlu banget biar fresh terus dan awet muda, tapi perawatan keseluruhan juga penting, yaitu perawatan lahir atau fisik dan batin. Pilih cara yang tidak mahal, juga bisa kok, yang penting diniatkan. Ayo lakukan ya, lakukan ya semua untuk semua. Untuk semua semangat lahir dan batin, kita selalu sehat dan fresh terus. Betul banget ya. Ih, pantesan kelihatan fresh terus ya. Kemudian selanjutnya nih, wow, akhirnya bisa lihat Papa B catwalk, catwalk ya. Akhirnya bisa lihat Papa B catwalk lagi itu, Masya Allah, semoga sukses dan lancar. Aduh, maaf ya, aku tadi ketawa pas lihat Arsi mau turun dari jendela katanya ya. Masya Allah, salpok mbak-mbak terkesima sama Papa Bis sepertinya katanya ya. Ada juga dari Neng ini, Masya Allah, lagi fashion show Papa B. Tadi si Raja, Bilar emang sariawan ya, kelihatan banget. Lihat Bilar, Papa L aja, ah nggak mau lihat Raja katanya itu. Aduh, kemudian kita lihat tuh. Wow ya, Bismillah. Una nggak ikutan ya, Min? Kita lihat di sini. Lesti lagi kurang enak badan, mudah-mudahan berita baik buat kita semua katanya tuh. Tadi kata Pak Bibi, Una lagi bimbingan untuk skripsi gitu dah pokoknya. Nah ya, lagi bimbingan skripsi, kalau sudah kabar baik lain diaminkan bulan Ramadan ini berkahnya Masya Allah. Una lagi ada kuliah online, tadi suaminya cerita. Ada juga dari Rina Marlina. Alhamdulillah mereka baik-baik yuk, jangan selalu bikin enggak karuan yang tidak-tidak. Kan udah bilang Unanya lagi kurang sehat, tadi suaminya bikin story katanya tuh ya. Ada itu Nesa Akila yang berdampingan sama Rija Shah, berarti betul mereka lagi ta'aruf katanya ya. Masya Allah, Papa Bilar semangat. Yang nanya Bunda Lesti, Bunda Lesti lagi ada urusan mau wisuda. Pokoknya doa yang terbaik untuk Lestar Family. Bismillah, semoga semua perjalanan dengan lancar, berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya, ini penasaran banget ya untuk hari ini. Yang mana di sini Raja mengajak Arsi ke pindah ke tempat yang baru karena Raja berpendapat dan berpikir bahwasanya jika Arsi di rumah yang lama bersama papanya, Arsi mendapatkan perlindungan. Waduh, ngeri banget. Dan kita lihat di sini, aku Instagram ini pun menuliskan sebuah caption. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan kesabaran, dan kita lihat di sini ada komentar dari akun Instagram Fit Learning Kit. Di sini juga dipantau Bunda, banyak yang akun yang agak lain. Kemudian juga ada komentar dari akun Instagram Handa Sahanda ya. Ada waktunya, semua tertulis di skrip, dan akhirnya Raja akan tahu liciknya si Rani dan jatuh di pelukan Arsi. Begitulah sinetron, nikmatilah panas dingin, dan penonton Lestar memang is the best. Tuh banget ya. Soalnya di sini si Arsi memang sabarannya luar biasa banget, dan kita doakanlah mudah-mudahan endingnya nanti tetap itulah, tetap indah ya. Dan ada juga nih komentar datang dari akun Instagram @ditandit ya. Iya benar, Arsi tegas juga, kalau salah dijelaskan salah, walaupun responnya Raja mereuk katanya ya. Ini akan seru pokoknya, jangan lupa untuk menyaksikan Amka malam hari ini. Dan kita lihat di sini. Ya Raja, lu jahat banget sih. Wah, ini penasaran banget. Pokoknya kita doakan dan kita dukung terus Amka semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah unggahan. Yang mana di sini soal Abang L ya. Tuh ya. Seperti apa sih mungkin perasaannya, mungkin syuting katanya ya. Dan kita lihat di sini nih. Abang aja tahu kalau papa bundanya syuting. Dia baru 2 tahun lagi. Lah ini kenapa malah yang dah berumur malah gak ngerti. Komen kalian aneh. Blok, hapus. Ada komentar ini berjar Hesti Yuliani ini. Abang Pati lebih pinter dan good attitude, good looking. Sehat selalu buat Hesti Bilar dan abang, kita dukung karya mereka. Betul banget ya. Tuh anak kecil aja paham ya. Ada juga nih komentar nih. Kadang heran banget padahal mereka syuting capek tapi nggak mendukung. Namanya sinetron kan hanya fiktif belaka. Kasihan mereka pengen gimana berkembang aktingnya, kalau baru dikit aja diposesipin. Nggak boleh ginilah, nggak boleh gitulah.
Ya, ada-ada aja para sahabatnya. Pokoknya mah kita doakan mudah-mudahan listener selalu diberikan kesabaran. Ya, amin ya rabbal alamin, selalu sukses.